DNP International News. Kita masuki segmen DNP International News. Dalam rangka menyambut tahun Yubileum Agung 2025, Tahta Suci Vatikan merilis maskot resmi untuk tahun 2025 yakni Luce. Luce dalam bahasa Italia berarti cahaya. Uskup Agung Fisiella menyatakan dalam pernyataan yang dikutip dari Catholic TV bahwa maskot ini terinspirasi dari keinginan gereja Katolik untuk tetap hidup bahkan di dalam budaya pop kultur yang dicintai kaum muda Katolik. Menurut sumber yang sama, Luce nantinya juga akan dipamerkan sebagai maskot tahta suci pada ajang Expo 2025 yang akan berlangsung di Osaka, Jepang. Simone Legno, seniman yang mengerjakan proyek ini, merasa senang karena dapat memberi kontribusi berupa seni pop kultur kawaii ke ranah tahta suci. Ia secara pribadi juga mengharapkan agar Luce dan teman-temannya dapat menjadi representasi dari kaum muda. Tahun Yubileum Agung sendiri dirayakan setiap 25 tahun sekali oleh Gereja Katolik. Perayaan ini berlangsung setahun penuh yang diisi oleh dengan ziarah, doa hingga kegiatan amal dalam rangka pengampunan serta pembaharuan spiritual. Paus Fransiskus sendiri telah mengumumkan bahwa tahun Yubileum Agung 2025 nanti bertema Peziarah Pengharapan atau Pilgrim of Hope. Perayaan ini akan berlangsung mulai 24 Desember 2024 hingga 6 Januari 2026. DNP International News.